rekan Forkopimda Kabupaten Kerinci, kakak ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, kakak sekretaris daerah Kabupaten Kerinci, para pejabat struktural dan fungsional, sipil TNI dan Polri, kakak Korda dari Provinsi Jambi, yang kita banggakan dan kita harapkan baik KIP hadir bersama kita. Melihat kecerahan, kebahagiaan ada di kesemuanya, termasuk kakak-kakak pembina yang saya tahu dengan tulus dan ikhlas ingin mengarahkan, membimbing adik-adiknya supaya lebih sukses untuk masa kedatang. Maka dalam acara hari ini yang sekaligus merupakan hari peringatan Pramuka ke-61, izinkan saya berkesempatan ini membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Republik Indonesia pada peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun 2022 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini kita semua segenap anggota Gerakan Pramuka Indonesia bersuka cita karena organisasi pendidikan kepanduan Praja Muda Kerana yang kita cintai genap berusia 61 tahun. Tahun ini pula sekaligus kita memperingati 110 tahun keberadaan gerakan kepanduan di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1912. Untuk itulah kita perlu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkahnya dapat berkembang bersama gerakan Pramuka. Tema utama peringatan Hari Pramuka ke-61 dan semua kegiatan tingkat nasional pada tahun ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Tema ini menunjukkan tekad untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Pengabdian kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam gerakan Pramuka. Sejak usia Pramuka siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal itu bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Semua bentuk pengabdian yang kita lakukan sejalan dengan kode kehormatan kita, yaitu Dwi Setia dan Dwi Dharma untuk Pramuka Siaga, serta Tri Setia dan Dasar Dharma untuk golongan pramuka lainnya. Di semua kode kehormatan gerakan pramuka itu ditekankan pentingnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang antara lain diwujudkan dengan saling menolong dan dalam semangat persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami yang ingin maju bersama-sama.
makan. Belum makan. Dari mana? Dari mana? Dari mana? 7 kunci. Misi. Yang siap, ayo tetap. Oke, 1, 2, 3. Itu belum ada. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Salam pramuka ya. 1, 2, 3. Salam pramuka, Pak. Gunung Raya. Oke. Iya tuh lah. Mungkin salah dah, Pak. Karena tingginya aja, Kak. Ini Sungai Punya. Kalau dari Sungai Tutung ini. Selamat datang, Kakak. Selamat datang, Kakak. Selamat datang kami ucapkan. Ini orangnya banyak, depan aja adik-adik, depan-depan aja jongkok, biar dapat semua.